Oke, kembali lagi di Veda Pertama Karir di channel ini. Dan ya, hari ini kita akan menuju ke Circuit of the America Grand Prix 2024 di seri keempat Veda Pertama Karir. Dan jangan lupa sebelum kita lanjut, di subscribe dulu cuy, nyalakan loncengnya, like, share, dan juga komen, dislike kalau tidak suka video ini. Dan ya, ini dia hasil kualifikasinya, di mana yang dibahas ini berhasil secara mengejutkan merebut pole position, dan juga Raul Fernandez dari Trackhouse cuy berhasil menghuni row atau grid terdepan bersama Trackhouse Aprilia di posisi kedua, Brad Binder dan Veda hanya bisa start di posisi kalian, tapi itu cuman cukup bagus lah. Sementara kita di sini tidak melihat adanya Pecco Bagnaia cuy, ada bergan Pecco sebenarnya. Dan ya, kita lihat saja nanti posisi si Pecco di mana sebenarnya. Dan kini kita sudah kembali di Circuit of the America, dan sekarang kita lihat cuaca saat ini kurang mendukung cuy. Di sini terlihat agak mendung, dan ya saya berharap juga tidak turun hujan dan berangsur membaik dan cerah itu. Oke, ini dia si Veda sudah memasuki paddock untuk bersiap-siap melangsungkan race seri keempat MotoGP Amerika Grand Prix 2024 bersama Repsol Honda cuy. Dan ya, buat teman-teman yang belum subscribe dan baru nonton hari ini, jangan lupa di subscribe dulu. Dan kita lihat tadi si Pecco dan juga Martin Marquez juga sudah bersiap-siap, dan kini Ene Bastianini sama pole position sudah mulai memasuki track untuk melangsungkan race hari ini. Dan juga begitu pun si Veda Pratama. There we go, gaspol. Dan untuk starting kita lihat di sini si Pecco start dari posisi ke-13. Wow, ada apa yang sebenarnya terjadi dengan si Pecco cuy? Sementara kan setimnya sendiri Ene Bastianini start dari front row merebut position di posisi pertama, Raul Fernandez di posisi kedua cuy, dan beberapa radiannya. Dan Raul Fernandez juga mulai terlihat mulai beradaptasi dengan Aprilia. Pecco Quartararo di posisi ke-16. Oke, sebentar lagi race akan segera kita mulai, dan rider sudah pada bersiap-siap, lampu merah akan segera padam. Grand Prix MotoGP American Grand Prix, here we go, and on the way start kita sudah dimulai. Veda Pratama melakukan start yang cukup baik. Kita lihat pertarungan di posisi pertama. Oh, yellow flag di tikungan pertama. Ada insiden. Oh, Raul Fernandez cuy harus crash. Oh my god, padahal dia cukup bagus mulai start, namun harus mengakhiri balapan terlalu gini di tikungan pertama setelah terjatuh dan disenggol oleh Marco Bezzecchi, tampaknya diikuti oleh Augusto Fernandez, lagi-lagi menjadi korban. Oh my god, oh dilindas dong kepalanya cuy, astaga. Yes, oke, kita kembali ke balapan. Si Veda ini berada di posisi kedua di belakang Ene Bastianini di lap pertama awal di sektor kedua. Kita lihat hari ini berlangsung 7 lap cuy bersama Veda Pratama Repsol Honda, dan kini menuju trek lurus menuju tikungan ke-12, trek lurus yang sangat panjang yang ada di Circuit of the America, dan merupakan salah satu trek kesukaan Honda, terutamanya bersama Marquez, karena mengingat Marquez merupakan rider yang memiliki kemenangan terbanyak di sirkuit ini cuy. Dan kita lihat Marquez berada di posisi ketujuh bersama Gresini Racing di belakang Marco Bezzecchi dan juga Maverick Vinales. Dua KTM Victory Racing, Jack Miller dan juga Brad Binder berhasil melengkapi posisi 3 dan 4 dan di zona podium. Dan oke, sekarang kita lihat Marco Bezzecchi berusaha mengejar si Maverick Vinales, dan sekarang final sektor menuju tikungan kedua terakhir. Dari helikopter kita lihat dari atas Circuit of the America, Veda Pratama tetap berusaha mengejar dan membuntuti rider dari Ducati Ene Bastianini. Dan sekarang tikungan terakhir semakin mepet di antara Veda dan juga Ene Bastianini. Sekarang masuk di lap kedua, Veda versus Ene Bastianini, Honda versus Ducati, dan sekarang menuju atau memasuki tikungan pertama. Oh my god, oh my god, hampir terjatuh Veda Pratama, masih saja untung bisa
mengendalikan motor dan kembali ke racing line dan melanjutkan balapan, tetap menjaga gap dari Rene Bastian ini yang saat ini menjadi race leader dan memimpin balapan di leg kedua. Oke, kita langsung saja fokus kita melihat pertarungan posisi pertama antara Veda dan juga Rene Bastian ini, cuy. Dan kemarin ada yang komentar buat rekomendasi nomor Veda, sebenarnya ini bukan nomor 1 cuy, ini nomor 11. Kita manipulasi menjadi seolah-olah seperti nomor 1 karena mengingat Veda pertama adalah juara bertahan MotoGP season kemarin, dan Pecco juga telah menggunakan nomor 1, jadi kita menggunakan nomor 11. Sayang, nah, kita desain semirip mungkin seperti nomor 1 cuy. Jadi ya, dan kemarin ada salah satu orang yang komen di kolom komentar, kenapa tidak menggunakan nomor 17? Ya itu masih bisa disingkirkan sih, karena 17 kita akan modifikasi juga seperti layaknya, nah seperti nomor 1 juga kayaknya mungkin bisa sih, kalau kita lihat-lihat ya. Oke, kita fokus kembali ke balapan di tikungan ke-12 menuju tikungan ke-13. Jorgen Martin saat ini berada di posisi ke-9, di belakang Mark Lecegi dan juga Alex Rins. Monster Energi Yamaha berhasil bertengger di posisi ke-9, sementara Pedro Acosta di posisi ke-10 maksudnya bertarung melawan Miguel Oliveira dari Track House, dan akhirnya Pedro harus mengalah dari si Miguel Oliveira. Sekarang si Pedro Acosta, sang rookie dari Gas-Gas Factory, berhasil atau turun posisi maksudnya di posisi ke-11. Sementara tikungan terakhir kita lihat Pedro Pratama terus membuntuti dan menjaga ketat Rene Bastian ini jangan sampai terlalu jauh dan bisa melakukan perlawanan terhadap Ducati cuy. Dan sekarang Honda sudah mulai bangkit dengan adanya Veda Pratama, Honda sudah bisa bersaing di barisan terdepan cuy, tentunya memperebutkan kemenangan. Dan sekarang shoulder cam bersama Veda Pratama di tikungan keempat Michigan yang ada di sirkuit Amerika, salah satu sirkuit yang sangat-sangat tricky di beberapa sektor, dan termasuk di tikungan ke-12 dari kecepatan penuh lurus dan harus mengerem dengan sangat keras. Dan kita lihat replay apa yang terjadi di tikungan ke-12 hari bersama Veda dan mencoba untuk menyalip si Rene namun terlalu memaksa dan agak terlambat melakukan pengereman hingga harus melebar cuy. Untung saja tidak crash hingga akhirnya kini masih berada di posisi kedua. Dan sekarang menuju tikungan ke-12 di mana Veda mencoba melakukan percobaan pertama untuk menyalip Rene namun masih gagal. Dan sekarang kita kembali ke belakang bersama dua KTM Factory Racing Jack Miller yang saat ini masih bertahan di posisi ketiga, disusul oleh si Brad Binder di posisi keempat. Apakah Miller bisa bertahan di posisi ketiga dan mengunci podium ketiga? Itu berarti si Miller mempersembahkan podium pertamanya bersama KTM di musim ini cuy. Dan sontak kabar kalau misalkan Miller akan diganti oleh si Pedro Acosta dan akan turun di gas-gas untuk musim 2025. Tapi ya sudah lah kan, tetap di KTM dan akan mendapatkan spek sama halnya motor pabrikan. Oke, sekarang memasuki lap keempat. Rene Bastian ini race leader masuki tikungan pertama, masih terus dibuntuti oleh si Veda, raider dari Indonesia yang satu ini sangat-sangat luar biasa, tetap membuntuti dan melawan dan mengimbangi kecepatan dari Ducati, di mana Honda saat ini masih jauh dari kata-kata sempurna. Sementara Ducati merupakan motor terkuat di tiga musim terakhir. Tadi kita lihat saja ke depan apakah Honda masih bisa kompetitif seperti sebelum-sebelumnya, tapi kita lihat kalian kegelapan bersama Honda dan juga si Yamaha yang saat ini juga masih meraba-raba cuy, apakah bisa mengejar ketertinggalan dari pabrikan atau motor-motor dari Eropa cuy. Nah sekarang kita lihat
si Martin atau Ripo sisi ke-8 di belakang Marco Desi dan juga Marquez di posisi tikungan ke-12. Oh, slipstream. Namun tampaknya gagal dilakukan oleh si Martin. Dan akhirnya gini, Alex Ring justru mencoba dari sisi dalam inside line dan namun gagal masih bisa diblok pas oleh si Martin atas. Sementara Marco Desi tetap mencoba untuk bertahan di posisi ke-7 di belakang Mark Marquez dan juga Maverick Vinales. Dan final sektor, Maverick Vinales mencoba tetap menjaga atau menghalau serangan yang dilakukan oleh si Marquez. Dan hari ini Marquez hanya bisa berada di posisi ke-6 karena mungkin ada beberapa faktor yang membuatnya dia tidak bisa bersaing merebutkan podium. Namun kita lihat saja nanti ke depan di 3 lap tersisa dan sekarang tikungan terakhir menuju lap ke-5. Dan sekarang lap ke-5, kita masuk ke 3 lap tersisa. Side by side Martin versus Marco De Secchi. Tikungan pertama mencoba dari sisi dalam. Oh my god, 3 Ducati saling beradu untuk merebutkan posisi ke-5. Dan akhirnya Marquez tetap bisa mempertahankan posisi ke-5 dari serangan De Secchi dan juga si Martin. Nah, sekarang kita lihat dua monster energi Yamaha, Fabio dan juga Alex Rins bertarung untuk memperebutkan zona 10 besar, diikuti oleh si Pati Andor dan juga si Pedro Acosta. Bagnaia masih bertengger dan bertahan di posisi ke-14. Dan mungkin Bagnaia hari ini kurang beruntung dan mungkin saja melakukan kesalahan yang cukup fatal hingga membuatnya harus gagal masuk kualifikasi kedua. Dan saat di race saat ini hanya bisa bertarung di posisi terbawah atau rumputan tengah lah bersama Pedro Acosta dan juga Alex Marquez dan juga si Alex Espargaro. Sekarang menuju tikungan ke-12. Kita lihat Franco Morbidelli dan sejauh ini cukup bagus di dua race terakhir. Sudah mulai mengakhiri adaptasinya dengan Prima Pramac Ducati. Dan Honda lagi-lagi Sarko dan juga si Marini hanya bisa menjadi tim San Mori dari belakang. Oke, dan sekarang kita lihat menuju tikungan terakhir yang ada balas dan ini masih ditempel ketat oleh si Veda Pratama. Tikungan terakhir menuju lap ke-6. Dua lap tersisa. Kita lihat masih saja Enea memimpin jalannya race disusul oleh si Veda. Dan sekarang tikungan pertama Veda mencoba, kita lihat dulu replay. Oh, pengereman yang sangat keras dilakukan oleh si Veda pertama di tikungan ke-12. Untung saja masih bisa mengendalikan motornya dengan baik hingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan ya, kita lihat sekarang hasil latihan dari Enea Bastian ini. Dan kini Veda pertama semakin mendekati si Enea Bastian. Oh my god, tipis sekali gap antara si Veda dan juga Enea Bastian. Dan sekarang kita lihat pertarungan posisi pertama kembali terjadi antara Veda dan juga Enea. Dan sekarang menuju tikungan ke-11 saudara dari Veda. Dan kini kita lihat memasuki tikungan ke-11. Oh my god, oh, dekat sekali antara ban belakang dan juga ban depan si Veda pertama. Dan sekarang kita lihat di track lurus menuju tikungan ke-12. Mampukah Veda pertama mencoba melakukan percobaan ketiga di tikungan ke-12? Kita lihat saja dari dalam inside lane. Dan akhirnya Veda pertama melakukan aksi yang sangat luar biasa dan menyalip si Enea Bastian di tikungan ke-12 dengan sangat sempurna, pengereman yang tepat. Dan kini Veda pertama menjadi race leader, berhasil mengalahkan Enea Bastian dari Ducati Lenovo sampai posisi. Dan sekarang final sektor, Veda pertama the race leader kini memimpin bersama Repsol Honda 2024 di seri ke-4 American Grand Prix 2024. Dan sekarang kita lihat Enea Bastian ini tetap mencoba kembali melakukan serangan. Dan di tikungan terakhir
menuju final lap atau last lap atau di lap ke-7 sekarang, kita lihat beda mencoba menjauh dari kejaran si Enabasi. Yang kita lihat dulu replay di mana si Veda, oh my god, luar biasa aksi yang sangat spektakuler dilakukan oleh si Veda pertama ini, menyalip dari dalam apex dan mengalahkan Enabasi yang sempat side by side di tikungan ke-13 namun masih bisa diblok oleh si Veda. Dan kita lihat replaynya, oh my god, luar biasa cuy, aksi yang sangat-sangat luar biasa dari Veda Pratama. Sekarang last lap di sektor kedua, Veda versus Enea masih terus berlangsung hingga di lap terakhir, di lap ke-7 menuju tikungan ke-11, dan ini Veda memimpin dan menjadi race leader. Dan kita lihat di trek lurus kembali, apakah si Enea bisa melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh si Veda di tikungan ke-12. Tapi tampaknya kita diarahkan ke belakang bersama Brad Binder dan juga Jack Miller. Dan kini dua KTM bertarung untuk perebutkan podium ke-3. Namun tampaknya si Jack Miller cukup cepat untuk mengatasi perlawanan dari rekan setim sendiri yaitu Brad Binder. Dan akhirnya kini sekarang Jack Miller sudah 80% di podium. Dan sekarang kita lihat final sektor last lap. Kita lihat Veda Basri mencoba kembali mendekati si Veda pertama di last lap atau sektor terakhir. Kembali dari kejauhan helikopter kamera, semakin tipis di antara Enea dan juga Veda pertama menuju tikungan terakhir di sirkuit American Grand Prix 2024. Veda Pratama dan akhirnya menuju finish line, Veda Pratama from Indonesia win here in MotoGP Grand Prix of America 2024, win boss, yeah. Dan ya, Veda Pratama hari ini tampil sangat mengesankan, membuat dan membawa Indonesia menjadi sorotan di publik Amerika cuy, setelah memenangkan Grand Prix Amerika yang berhasil mengibarkan merah putih. Oh my god, luar biasa. Dan menjadi the king of the Captain America di susul Sebastian ini, yang juga luar biasa Jack Miller berhasil podium cuy, Yusul Brad Binder, Maverick Vinales, Marc Marquez, Fabio Quartararo dan juga Marco Bezzeggi, Jorge Martin, Alex Rins, Nico Oliver dan juga Pecco Bagnaia. Oke, dan kita lihat untuk klasemen sementara, Veda berhasil kembali naik di peringkat pertama dengan 61 poin, menggeser si Maverick Vinales dengan 52 poin, terpaut 9 poin. Jorge Martin di posisi ketiga 36 poin naik 1 peringkat, Franco Morbidelli 33 poin, dan Marc Marquez naik 1 peringkat dengan 31 poin. Enea Bastianini ini langsung merangsak ke atas 3 strip dan mengumpulkan 30 poin. Bagnaia turun 2 posisi dengan 27 poin. Marco Bezzecchi, dan kita lihat seterusnya di sini, Pedro Costa, Alex Rins, Brad Binder, Fabio Quartararo, Alex Espargaro, Augusto Fernandez, Fabio Di Gia, Takara Kagami dan juga Johan Zarco, Alex Marquez, Luca Marini dan juga Aaron Fernandez yang hari ini NF atau out dari balapan. Dan oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Selamat buat Veda Pratama dan juga Enea serta Jack Miller yang hari ini melengkapi podium 1, 2 dan 3 juga. Dan terima kasih banyak buat teman-teman sekali lagi saya ucapkan yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, share dan juga komen, dan apa penting dislike kalau misalkan tidak suka video ini. Dan yang paling penting adalah kalian harus support channel ini dengan melalui kalian subscribe channel Astra nanti. Dan ya, sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa saksikan race berikutnya bersama Veda Pratama di Repsol Honda season kedua di kelas MotoGP. Dan see you next video. Bye.
We'll be right back.